Arena KS552 tujuan Sumenep, Arena Double Decker. Kalau helmnya jangan gede, jangan di jalan. Apa yang takut apa tuh? Ada Gunata Volvo Ultra Hybrid tujuan Surabaya. Ini Sudiro Tunggajaya, cari A berangkat. Madukismo tujuan Madura. Penumpangnya ramai juga deh. Kondisi terminal Pondok Pinang ramai penumpang. Maju lancar seri W tujuan Wonosari Yogyakarta berangkat. Seri W 226 eksekutif kelas. Disusul di belakang ada Jaya tujuan Ponorogo. Eh si Butet, ngapain kamu Butet?
ada yang baru masuk, Executive Plus Rosalia Indah, scannya K360IB, tujuan Solo Jember, SHD 120. Berangkat Rosalia Indah SHD 120 tujuan Solo Jember. Lalu di belakangnya ada seri D maju lancar juga berangkat. Ini ada yang baru masuk lagi, Rosalia Indah HDD 548 tujuan Jogja Senin. Lalu ini ada yang baru masuk bus AMS tujuan Padang Bukit Tinggi. Ada yang baru masuk, Rosalia Indah double decker tujuan Ciputat Solo Blitar. Lalu di sebelah sini juga ada yang baru masuk, ada sempat di start. Ini ada yang baru masuk, Murni Jaya 205 jurusan Ciledug Wonosari. Ini ada yang baru masuk lagi, Abramas BM 84 jurusan Ciledug Bojonegoro. Masuk lagi ada Pahala Kencana tujuan Bojonegoro.
KR-001 berbodi Rexus ya, tujuan Solo Matesi. Ini mulai beberapa minggu yang lalu HR udah mulai masuk di agen Pondok Pinang. Ini ada HR-001 tujuan Matesi. Julukannya Intan Faril. Ini selanjutnya juga ada HR-34 Werkuduro. Ini ada yang masuk, Rosalia Indah dengan nomor lambung 512 tujuan Ciputat Solo Ponorogo. Ada yang baru masuk lagi, ada Laju Prima LP231 tujuan Solo Batu Jamus. Lalu di belakangnya ada Garuda Mas dengan julukan Intan ya. Tujuan Sragen Ngawi. Agramas M84 berangkat tujuan Bojonegoro. Ada yang baru masuk lagi, ada Rosalia Indah Super Top tujuan Solo Madiun SHD 123. Di belakangnya disusul ada Madukismo tujuan Tuban. Ini ada pramugarinya di bis Super Top. Rosalia Indah Super Top berangkat. Ini
Ada Rosalia Indah dan Agramas, Rosalia Indah Super Eksekutif tujuan Semin Yogyakarta. Di sebelahnya ada BM 52 juga nih yang baru masuk tujuan Jepara. Thank you.